mau bagi-bagi makanan. Terus makanannya yang disiapin belum? Itu udah tuh. Jadi kita lihat. Nasi berberes udah jadi 100 pack. Aman. Masya Allah pahalanya puasa. Aminah. More gift for you, Aminah. More gift for Aminah. Yeay. Oke okay guys, Arsi sekarang hari keberapa? Hari ini hari kedua. Terus kakak mau ngapain aja di hari kedua? Mau bagi-bagi makanan. Terus makanannya yang disiapin belum? Itu udah tuh. Jadi kita lihat. Nih, jadi rencana mau jumat berkah ya kak. Terus kita kasih susu-susu juga. Ini banyak ini semua terus. Ngapain nih, Tay? Packing ya? Bungkusin ini, makanan buat terbagi. Ada apa aja nih, Kak, makanannya? Ada kerang, ada banyak sih, pokoknya ini aduh enak banget. Ada wafer-wafer ya? Ada susu, ada buah-buahan. Kita pokoknya banyak. Mau dibagiinnya kapan, Kak? Mau dibagiinnya nanti sore. Sekalian kita keluar ya? Ditusuk itu nih, Kak. Sekalian ngabuburit. Sekalian ngabuburit, kan? Nanti bos. Itu apa kak? Bikin ya, kan ke kamar mandi. Itu ntar dibuka-bukain juga kak. Coba ini yang kecil ya deh. Iya. Banyak banget ini kak, ditusuk gini kak. Itu apa kak? Susu ya? Susu. Oke guys, ini kita tuh bagi dia gak nanggung-nanggung. Arsi tahun lalu juga berbagi kan ya? Ini mau berbaginya di mana sih kak? Di pinggir-pinggir pelataran situ? Pinggir hotel gitu. Banyak kan di dekat itu ya? Pintu ke Mekah. Masuk Mekah. Iya, di situ banyak. Pintu masuk masjid. Ya, itu ke Mekah bukan pintu ke Ka'bah ya kalau itu mah. Pintu Ka'bah kok pintu? Bukan itu loh. Ini buah. Yang buah-buahan kayaknya mending diplastikin lagi kali ya? Enggak, enggak apa-apa ini kan buahnya keras loh. Oh. Kayak kemarin satu-satu. Hah? Masukin satu-satu. Satu-satu aja kak, ini gak kebagian loh. Kayak gitu. Satu-satu aja. Satu macam satu, karena kan tuh banyak ini jadi. Ini satu bungkus. Iya. Kayak gitu. Udah kak? Ditaruh situ aja kak dulu. Lumayan tau kalau kita jualan ini. Kenapa aja lumayan? Masing-masing itu kayak 200 real. Mau? Lumayan ya? Lumayan. Ini buahnya belum sih. Buahnya belum masuk sih. Gak gitu caranya. Orang yang di hotel kemarin tuh gini. Ikat. Ini udah semuanya? Udah semuanya sih yo. Udah kalau susunya gini, emang banyak. Kemarin tuh gini orangnya. Oke guys, nanti mau bikin dulu ya. Dadah. Si berberes udah jadi 100 pack. Masih ada, hari ini mau kasih 200. Ya kak, isinya mana kak, lihat kak? Hah? Isinya apa aja? Nih isinya ada croissant, ada cupcake, ada jus, ada apel, sama ada cookies. Sama kurma nih. Iya, ada 6 ya? Iya. Isinya nanti kalau ada yang ngambil terus salah satu ada dua. Jadi isinya minuman, kue, buah, masya Allah buah,
Tadinya mau pakai tupperware kecil. Tapi sayang. Enggak muat. Banyak ini. Oh iya. Ini kan hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Terus kita mau berbagi ya. Karena kemarin tahun lalu kita udah ngelakuin ini kan. Jadi kita sempat 2 hari puasa pertama di sini. Pas kita bagi-bagi makanan, cemilan. Rame ya, Bun. Rame banget. Nah, kita kalau kita di bawah tuh suka pada buka puasa bener-bener di pelataran masjid. Habis asar atau pas mau asar ya kita puasa? Habis asar. Ini mau saat asar di bawah apa di? Ya udah berarti sebelum asar. Malam kita itikaf di masjid. Iya. Malam aja malam umroh. Iya. Ya umroh itikaf. Malam ini kita mau itikaf karena malam ke-27 guys. Nah bunda, kita tuh jadi apa? Asar puasa loh, masya Allah. Habis asar langsung bagi-bagi. Iya. Habis itu ngapain? Habis asar bagi-bagi langsung jalan-jalan aja dulu. Iya. Oke okay guys, sekarang kita mau kaloli, tapi menuju itu kita mau pembagian, bagi-bagi makanan ya Bun. Ya makanan. Dapat pahala buka puasa. Kita buat sendiri loh guys. Aman. Masya Allah pahalanya puasa. Pahalanya udah puasa pegang gini. Bagi-bagi. Berat tapi berat. Pahala semua nih kita. Insya Allah. Ini keras banget Pak. Kalau ada orang minta bagi aja. Iya, kalau ada yang mau kasih aja yuk. Itu. Nih kasih sih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bagian tadi sekarang kita udah gantian nemenin ya Bu. Ah, gantian kita namanya gorengan dari Chef Lovers. Iya, itu Chef Kat. Ini Chef Lovers dulu waktu aku nginep situ orang Indonesia tiap hari masakin kita. Sekarang Bunda dikasih. Sekarang aku yang dikasih. Sekarang kita ada di Intercon di daerah Tawir. Mau makan di sini, mau buka puasa, sholat lagi di sini. Baru habis itu kita mau ke TK. Sampai sahur ya, Bun? Ada orang temennya. Buka puasanya di sini dulu. Bentar lagi, Kak. 24, 23, 22. Mana sih? Itu loh detiknya. 3 2 1 Allah. Banyak ya Bu makanannya. Nah, pegangin jadi gitu-gitu enggak, Kak? Oh, ini apa dia? Dong, minuman bukan jus. Iya, minuman. Kayak jus deh, Bun. Enak, Bun. Nenek tadi bikin ice matic aja. Gitu. Kakak ngambil apa itu, Kak? Bikin ambil konasa. Oke, kemarin.
suka pakai apa, Pak? Gak tahu ini apa. Ini kata Bunda jusnya enak loh, Pak. Aku udah habis. Oh, Bapak udah. Dia punya Bunda. Oh, yang kuning. Amina. Sekarang malam ganjil, Bun. Malam ganjil. Lihat tuh, orang tuh. Bun, di bawah. Itu kita harus pegangan, Bun, kalau melalui situ. Harusnya ya. Udah mau itikaf ya, Bun? Mau itikaf. Mau cucu-cucu. Kita mau itikafnya di mana, Bun? Kayaknya aja tempatnya. Kita di tempat dia. Pokoknya harus itikaf. Kayak di atas juga bisa loh, Bun. Mana? Di atas-atas itu tuh bisa. Kayaknya bisa mengikul keluarga gitu. Aku waktu itu kalau di atas tuh agak sepi. Tapi gak tau ya, kalau sekarang kan malam ganjil soalnya. Iya sih. Lagi ngeliatin, Bun, ngeliatin orang-orang. Ramai banget. Ini kita enggak bisa naik. Enggak bisa. Kita tetap cari tapi jangan. Ya, iya. Lewat jalur pintas enggak ada ya, Bun? Enggak ada. Ada. Tuh, jebol lagi. Jebol. Udah, jebol. Itu. Lihat. Jebol. Udah gak bisa. Ya Allah, gak mungkin lah. Kita bawa anak kecil kayak gitu, gak mungkin. Jangan, Bun, bahaya. Masya Allah. Wah, situ. Situ jebol. Itu jebol. Yang kanannya. Astagfirullah. Wah, tawaran. Astaga, itu lihat kalau ada di tengah itu. Ada yang bawa anak lo tadi. Tuh. Astagfirullahaladzim. Untuk kita selamatnya kemarin. Iya. Mas Tawah. Serem lah. Kalau kita bawa bayi sih lewat sini sih. Jangan. Aduh ya Allah. Bayi tuh, Bun, ada bayi tuh. Ya Allah. Ada bayi. Awas, jangan dong. Bayi putih. Kamu yakin apa sih? Kalau dibakar ya. Ada bayi. Ada bawa koper, Bun. Kamu di rumah Bunda aja kita ya? Iya. Kan gede. Kelihatan banget langsung gede. Kalau apa kita lihat Bunda aja, kamar Bunda tuh depannya langsung gini sama. Gede banget. Tapi kelihatan nggak apa-apa. Cuma sayang kalau kita tuh takut, Bun. Iya takut banget. Kita cari ya. Jadi gimana, Bun? Ya kita berusaha cari jalan. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak di depan situ nggak apa-apa. Daripada kita kenapa-napa. Jadi hari ini tuh di sini puncaknya tuh di sholat tahajud ini.
bisa 20 menit doanya, dan kayak dan imamnya tuh bisa sampai sedih kayak nangis gitu, karena semua rumah di Arab pasti di malam ini mereka keluar, neneknya yang udah sekarat, yang sakit aja di rumah sakit dibawa. Wow. Supaya mereka kalaupun meninggal udah dalam keadaan, jadi benar-benar kostum lagi aja. Yeah, sampai anak kecil, anak kecilnya, makanya ini kita bawa begini, mereka dibawa di pelataran semua. Iya. Yeah. Rumahnya benar-benar kosong, Bu. Ngerayain hari ini gitu loh. Jadi kosong rumah-rumah di Arab, makanya rame banget, Masya Allah. Di bawah tuh benar-benar udah lautan manusia. Alhamdulillah ini dapat tempat. Masih pelataran juga, Bu. Karena ini masih pelataran. Nah, jadi hotel ini tuh masih, tempatnya tuh masih pelataran itu kan. Anak-anak gak rela kulihat dua-duanya selesai. Kita makan gym yuk. Jam 3 selesai. Makan nasi dulu ya. Bapak takut dah. Ya Masya Allah. Soalnya di Jakarta tadi jam 5 pagi. Karena selesai mau ngerti. Iya. Jam 8 pagi loh di Jakarta. Iya. Gak apa-apa. Oke, sekarang udah sampai ke rumah. Mau istirahat. Mau sahur.